Dalam akhirnya. Habis hujan, airnya udah masuk sini. Tuh aku nyebrang, udah mau sedada. Belum apa-apa sudah basah. Kacau. Lokasi ini sudah aku tinggal hampir 3 atau 4 hari dari aku upload videoku yang kemarin. Gak tahu padamnya masih mau datang apa enggak. Mana baju basah semua nih. Kita tunggu aja. Jatuh. Jatuh. Ada 2 ekor. Tadi aku lihatnya 1 ekor aja. Kita ambil dulu. Jatuh. Alhamdulillah. Semoga pergamnya gak lari. Yes, poin pertama. Susah, banyak dahan pohon di depannya. Untung masih ada celah sedikit. Kita cari dulu. Gak ada suaranya, ingat. Aku aja kaget. Dia sudah ada di pohon. Oh, masih anaknya kecil. Salah target nih. Masih anakan. Lain kali harus teliti. Jangan sampai anaknya lagi yang diisut. Ah, kacau. Gak lihat aku.
Shit. Goyang betul. Pokoknya goyang. Anjir. Lepas. Aduh. Baru mau disut terbang lagi. Ya tuh. Ya tuh. Ya tuh. Kita cari. Alhamdulillah, 2 poin. Emak. Ah, kena bulu, kena ekornya. Tadi aku mau pergi cari poin kita yang kedua. Terus ada 3 ekor yang hinggap. Kaget aku. Oke. Anjir, lama betul aku nunggu. Dia nggak mau balik badan. Kita cari poin kita yang kedua dulu.
kuatnya. Shit. Nih, aku masih di semak-semak. Cari poin yang kedua. Tiba-tiba hinggap lagi satu ekor. Asli, bikin kaget semua. Ah, ntar aja dah cari poin yang kedua. Pas pulang. Kacau nih, kerjamnya banyak yang datang. Kena. Kena. Kok nggak ada yang mau jatuh ya? Kuat-kuat pergamnya. Kurang asam. Berapa kali sudah aku ngesut, banyak yang gak mau jatuh. Tuh powernya nih kayaknya. Jatuh. Alhamdulillah. Kena. Jatuh. Alhamdulillah. Tadi aku mau ngeset yang di sebelahnya. Cuma masih anaknya. Masih kecil, aku lihat. Ini induknya. Tiga ekor yang hinggap tadi. Alhamdulillah. Capek aku cari. Dia masuk ke dalam semak-semak sana. Ini pohon tempat kita shoot tuh. Dia jatuh di sini tadi. Itu bulunya. Masuk ke dalam sana. Akhirnya dapat induknya. Masih hidup. Capek aku ngejarnya. Oke.
kita cari dulu. Sayang kau hilang. Oh itu deh. Temu. Wah, ada guys. Mantap, poin tambahan. Aduh. Udah dapat 3 poin. Harusnya lebih dari 3 poin nih. Gara-gara pergamnya kuat-kuat semua. Wah, jauh lagi jatuhnya. Hampir kehilangan. Ini udah jam 5 lewat. Aku mau balik ke Sanggungan dulu. Di dalam hutan udah mau gelap. Sorry kalau poinnya banyak yang mubazir. Ya mudah-mudahan yang kena tapi masih bisa terbang tadi masih bisa bertahan hidup. Ya mudah-mudahan aja cuma meleset aja pelurunya, gak mencederai betul. Jadi mereka masih bisa bertahan hidup. Sayang betul udah kena tapi gak dapat. Eh ada hujan. Kita balik dulu. Tuh 3 poin. Mantap.